Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua, dimanapun teman-teman berada. Semoga dikasih kesehatan selalu ya, dan rezeki yang lancar. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pakan ya, pakan yang baik itu seperti apa. Dan bagi para teman-teman pemula itu biasanya bingung ya, ngasih pakan itu biar kambingnya gemuk, kambingnya gemuk itu, atau kambingnya sehat itu gimana. Nah, ini saya akan memberikan tips bagi teman-teman pemula yang bingung ngasih makan kambing itu kapan ya. Nah, itu jadi seperti ini. Ngasih makan kambing ya, itu yang baik adalah di pada saat sore hari. Nah, itu biasanya kalau orang-orang buat penggemukan itu pagi nggak dikasih makan ya, pagi nggak dikasih makan, tapi kalau sore dikasih makan full lah, dikasih makan full sebanyak-banyaknya itu harus sore. Terus nanti dia tidur, akhirnya kambing bisa gemuk. Nah, itu. Tapi banyak metode pemberian makan kepada kambing ya teman-teman ya, banyak sekali metode-metodenya. Seperti ada yang dikasih makan di pagi hari dan sore hari, ada juga yang dikasih makannya siang nanti, terus di jam lah intinya ya, di jam nanti siang jam 12 dikasih makan hijauan, terus habis hijauan nanti jam 2 dikasih makan lagi comboran. Nah, terus nanti sorenya dikasih lagi makan yang lainnya. Jadi seperti itu, ada yang dikasih konsentrat dan lain sebagainya. Jadi banyak ya sebenarnya cara pemberian makan. Cuman kalau pemberian makan yang tidak tepat itu bisa mengakibatkan kambing akan menjadi kurus ya. Itu contohnya. Ini kambing saya, kalau saya pribadi ngasih makan itu pagi ya, dulur-dulur ya, dulur-dulur pagi itu saya kasih sedikit ya, itu buat sarapan lah. Sedikit saja saya kasih makan, terus nanti sore baru saya kasih comboran dan hijauan. Nah, itu karena di sore hari dia akan sangat lapar sekali, terus makannya sangat banyak sekali. Nah, nanti malam tinggal dia tidur itu bisa menjadi daging. Jadi seperti itu. Ada lagi teman-teman yang kasih makannya itu full 24 jam ya, 24 jam dikasih makan terus. Jadi pagi dikasih makan, siang dikasih makan, sore kasih makan, malam pun dikasih makan. Nah, itu bagaimana untuk pertumbuhan kambing itu sangat bagus sekali, sangat bagus sekali, asalkan satu, kambingnya mau makan ya kan. Terus nomor dua, kita juga memikirkan masalah finansial, masalah budget juga ya. Nah, itu kurang budgetnya, ada enggak itu ngasih makan 24 jam non-stop itu, atau enggak gitu teman-teman tenaganya ada enggak. Nah, itu karena kita itu cari rumput, cari rambanan kan juga tenaga juga ya. Nah, itu kalau 24 jam non-stop itu ya kita enggak tahu itu gimana itu orang, tetapi saya sendiri belum pernah ya seperti itu dulu ya. Kalau memang ada teman-teman yang modelnya seperti itu ya, itu sangat bagus sekali. Yang penting kambing satu mau makan, dua makanannya ada gitu aja udah ya. Dan kasih makannya itu harus makanan yang bergizi ya teman-teman ya. Kita kalau salah ngasih makan, terus metode pemakanannya juga salah, itu nanti kambing kita masih makan terus itu jadi dibawa ke kandang. Pertama dibawa ke kandang itu gemuk ya kambingnya ya, gemuk. Tapi kalau udah masuk ke kandang kita kok jadi kurus, itu kenapa lah? Itu metode pemakanannya, metode makanannya pun juga salah, itu bisa mengakibatkan kambing kita menjadi kurus. Jadi seperti itu teman-teman, dia stres ya kan, kita gak kasih sinar matahari. Nah, terus makanannya pun cuman seala kadarnya, kita masih makan apa itu namanya merambut itu ya, sekam itu. Nah, kita kasih makan kayak gitu ya nggak gemuk no. Nah, terus
kasih rumput. Nah, rumputnya rumput yang kambing tidak sukai. Contohnya ini suketnya suket mamel. Nah, mamel itu seperti itu. Masih pagi-pagi, nah itu jarang ya yang suka ya, kecuali domba. Kalau kambing domba itu sangat kuat sekali. Terus kasih pokoknya makanannya yang kurang bergizi lah. Nah, itu terus akhirnya nanti jadi penyakit. Kurus, cacingan. Kambingnya tidak bisa mekar badannya. Tidak bisa panjang badannya. Jadi teman-teman itu harus perhatikan juga masalah pakan ya. Pakan kita pagi-pagi ngasih makan, sore ngasih pakan, semalam ngasih makan, kalau kita pakannya juga nggak bergizi, nggak bagus, ya percuma teman-teman ya, nggak bakal jadi daging. Nah, mending kasih makan dua kali satu kali, tapi bagus pakannya dan bisa menjadikan daging. Bang, kalau kasih makannya kasih konsentrat gimana loh? Tidak apa-apa kalau teman-teman mampu ya. Kalau teman-teman mampu, memang sayang sama kambingnya, kalau kambingnya pengen digemukin secara cepat ya. Nah, ini secara cepat ya enggak apa-apa, kasih aja itu yang namanya konsentrat biar cepat gemuk gitu ya. Gemoy kayak babi. Glinuk-glinuk gitu badannya ya. Kalau mau tidak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi nanti akan mengakibatkan kambing apa namanya kita sendiri. Nah, kita usaha di sini kurang cukup untuk pendanaan. Jadi seperti itu. Minimalisir ya pengeluaran itu kalau bisa diminimalisir. Terus kalau bisa diminimalisir, terus pendapatan dimaksimalkan. Nah, itu. Kalau bisa seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya, teman-teman. Terus jangan sampai, teman-teman ya, pesan dari saya jangan sampai kambingnya nggak dikasih makan lah, pokoknya ya harus dikasih makan, terus minum, nah, minum yang cukup. Meskipun musim penghujan seperti ini, itu dikasih campuran airnya biar kambingnya mau minum ya, teman-teman ya. Terus panas ya. Yang utama ini juga panas, karena mereka kalau panas akan sehat. Oke, mungkin itu aja teman-teman penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman di like, comment, and subscribe, dan di share video kami. Oke, terima kasih teman-teman.